Kan ada dia. Nak cuba, nak cuba. Okey, okey, boleh, 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 boleh. Tanya aku lah, aku lah. Boleh, boleh, boleh. Tengok je lah. Wih, sikit lagi. Kita buat apa? Empat dua puluh. Dah masak buat asal eh? Sudah. Jom lah kita pergi solat dulu. Solat dulu. Eh, jom lah solat. Korang solat ada dulu. Kita habiskan main dulu. Eh, jom solat. Tak pasti ni orang suka solat. Tak pasti. Pasal kita panggil dulu. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hidup. Orang tak datang lagi pun. Habis dia pergi tu. Dia memang panggil. Kau nak habiskan dia main gym. Banyak asa lagi. Saya pakai dulu. Solat pula. Aduh. Ya dah. Berapa siap? Oh, kita dah. Kita dah. Ini dah. Ini dah. Kena hijab. Hijab di tanah juga. Tapi tadi dengan sedap belum? Lepas tu belum kot. Belum. Nak pergi tidur dulu. Jom lah. Kamu lagi? Dah pukul 7 ni tak solat lagi ke? Ui, Syekh. Eh, sabarlah jangan kacau. Selat penting ke gerak betul sekarang ni? Selat penting, aduh tengok dah mati. Korang pergi kacau lah. Nanti kita dua pergi solat lah. Betul lah, sekejap. Pergi tahu tak boleh main lagi. Tak rasa waktu masalahnya. Masam lah. Tak apa, 5 minit lagi kita pergi solat. Kainan. Kau tunggu kan tu tau. Okay, nanti kita sampai. Solat maghrib. Okay, aku nak pergi jumpa Syekh dengan Hadi lah. Astaghfirullah. Kau belum solat lagi ke? Belum tu. Ni dah masuk waktu maghrib tau. Tu terlupa. Pula ingatkan dia tadi. Kau dah lagu ni main benda ni. Dia ni tak buat masa kubur pun. Adab ni dia tadi. Apa kau nak jadi? Kau nak tinggal waktu asar. Ni maghrib pun kau nak solat. Kau dah buat apa dah. Apa nak jadi ni? Kau pergi solat maghrib sekarang. Kau duduk asal. Kau dah ingat kau lagi. Kau dah kena ingatkan lagi ya kau pergi solat. Jom lah. Ya, sekarang. Alhamdulillah. Kita dah solat maghrib. Kita dah kau duduk tadi. Jelas asal. Jom lah kita gini sambil tu. Minta maaf juga. Dah, kau dah solat lah? Dah. Bagus lah. Kau ni solat isyak lah. Kita minta maaf. Sebab kita orang lalai main phone, main laptop, main game. Sampai lupa kau ingatkan kita orang tak solat tadi. Tak apalah. Jadikan lah pengajaran macam ni kan. Aku ingatkan pun sebab kita sama-sama Islam kan. Lepas ni kau jangan buat lagi macam ni. Minta maaf lah aku marah kau tadi. Sorry kau. Wahai kawan-kawan, ambillah pengajaran tentang cerita pendek yang ingin saya sampaikan ini. Kerana dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-3, Wallazinahum anil lagwi mu'ridu, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
kita sebagai hamba Allah seharusnya menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Kerana dalam dunia ini kita tidak boleh lari daripada sang pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wataala. Semoga hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Sekian, terima kasih.